Baiklah, kawan-kawan, pecinta catur, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan memperlihatkan partai dalam Ronde 10 JATVA WGM 2019 yang berlangsung di Yogyakarta. Ini partai yang dibawakan oleh Sophia Milliat dari Prancis melawan catur kita Indonesia, Monica Putri Wigustira, di mana sebelumnya Sophia Milliat ditaklukkan oleh pecatur kita Chelsea, Monica Sihite. Tapi setelah itu dia meningkat terus sehingga peringkatnya juga lamban laun naik. Sehingga pada ronde 9 sebelumnya Sophia Milliat sendiri sudah menduduki peringkat 6 ya. Nah, teman-teman, bagaimana partainya? Selamat menyaksikan. Jadi di sini putih dipegang oleh Sophia Milliat, pecatur dari Prancis, dan hitam dipegang oleh pecatur kita Monica Putri Wigistia. Oke, di sini langkah dimulai dengan e4 dibalas b2, d4 dan gajah ke b7, dimana sering disebut juga dengan pertahanan Owens atau Greek defense. Oke, kita lanjut. Baiklah, teman-teman, jadi setelah langkah
Benteng Putih GE6. Di sini pecatur kita menyerah jelas ya, karena benteng GF6 skakmat, dan ini juga skakmat yang tidak bisa dibendung lagi oleh hitam tentunya. Dan memang International Master Sophia melihat jauh, berada kemampuan di atas dari pecatur kita, Monica Putri Yudhistira. Dan semoga pecatur kita tetap semangat untuk berlatih sehingga bisa mencapai level atau mencapai norma-norma Grandmaster wanita tentunya kedepannya. Salam Catur Talk Indonesia, keep sharing and keep loving. Bye-bye.